bakal dulu menuntut. Terserah. Iyalah. Enggak apa mau ke mana pun terserah. Ada prosidi sudah ada. Kalau saya sudah ada. Sini sudah ada. Dari dulu juga memang sudah ada, saya akuin. Sebelum ini masih di rawa, itu kan sawah-sawah ini. Ini sawah saya, Duk. Saya enggak pokoknya iya di awal. Ini enggak boleh, Pak. Enggak boleh tanya nih. Nah, ini kan sudah ada PPS, sudah ada PPS. Ini yang buang sampah nanti sehari-hari ini, tiap hari warga sini semua dibuang di sini. Walaupun buang ke sini. Bukan masalah, Bu. Ini alam, Bu. Udah. Nggak usah, karena perempuan. Udah, ini udah alam, Bu. Udah, urusan sama saya. Bapak sudah dapat hak. Sekarang ini mau ditutup. Bapak sudah. Saya lebih senang ini ditutup, rapi tempat ini senang. Dari dulu juga, saya yang ngerapiin pohon dan apa di sini. Pak, kita kan ngomongnya baik-baik. Bapak udah dapat uang IPLK. Sudah dapat uang pembayaran, ini tapi buangnya di sini. Maaf Ibu ya. Ibu juga harus menyadarin saya kepada Bapak. Kenapa? Kadang-kadang saya ngurangin. Maaf, berarti Bapak mungkin lagi keberatan sampahnya. Pak. Sudah ya, Pak, enggak usah panjang. Sudah enggak usah panjang, kita sudah. Lah udah sekarang kita dengar Ibu dah. Saya mau nuntut apa kepada saya tunggu. Saya enggak nuntut, saya lapor. Ya udah laporin aja. Pak, jangan buang sampah sembarangan. Udah sampai begini, Bu. Ibu melaporkan kepada saya, kepada siapa? Ibu menuntut siapa, saya tunggu. Silakan. Sekarang kalau mau rapin. Siapa yang buang sampah kan di situ? Bapak bilang, ngomong Bapak gini, hati Bapak baik. Kalau hati baik, enggak mau buang sampah sembarangan, Pak. Nanti ini kesempatan bertanggung jawab. Ibu dengerin dulu. Kenapa buang sampah di sini? Ya. Tentu ditanya dong. Bapak langsung nadanya tinggi. Wajar dong. Ini maaf, Bu. Omongan saya boleh tanya di sini. Bapak, saya bukan orang sini. Ini nanti itu dulu. Saya tidak sedang. Iya. Bapak suku apa gitu-gitu dulu. Udah jelas. Oh, saya orang pribumi ditegur sama orang dari mana-mana. Hidup di tanah Allah. Benar di tanah Allah. Tapi pada dasarnya. Kalau saya numpang di kampung Bapak, saya mohon. Tapi ini kan Bapak. Buang sampah bukan pribadi saya. Ini kiri kanan dari mana-mana pun sini. Kadang-kadang itu yang depan. Tapi bersih. Benar, saya paham. Saya cemburu nih. Nih, maaf. Nanti saya cemburu kepada warga Satpam. Tongkrongin Satpam kalau pengen bersih. Ya enggak mungkin orang kan kayak gitu kerjaannya. Enggak usah mengejek seseorang. Enggak ngejek Bapak. Bapak buangnya berapa plastik? Kelihatan. Bapak angkat. Enggak ada ngomong gitu. Selagi belum dipakai, benar enggak, Pak? Nanti kalau dipakai, buang saya disuruh. Buang sampah sembarangan tuh enggak boleh. Ya Allah, benar-benar deh. Masalah pintu itu udah mau ditutup sama proper. Nanti dulu. Saya bilang, saya orang pribumi. Duit. Ibu hati-hati bicara, Bu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.